KPK tahu caranya. KPK tahu caranya atau tahu langkah-langkah apa yang harus ditempuh untuk itu. Ya mudah-mudahan segera ketemukan orang sekelas menteri, tidak mudah juga menghilang gitu ya. Kalau menghilang dalam arti menghindari aparat atau lari gitu, saya kira tidak mudah. Ya, gitu aja. Menghindari proses hukum gitu, program. Kenapa? Prof menduga Pak Mentan ini ada upaya untuk kabur gitu, untuk tidak mengikuti proses hukum. Belum menduga. Karena ini kan baru bisa diduga kalau sudah dinyatakan DPO oleh aparat. Ini kan belum DPO. Kita nunggu informasinya aja. Tapi itu kayak penetapan. Saya Rahmat Ibrahim. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.